Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi di channel Spiritual 21. Yang kali ini kita akan membahas tentang pesugihan. Sebelum kita mulai, silahkan subscribe, like, maupun share, dan jangan lupa lonceng notifikasinya agar mendapatkan ilmu-ilmu baru dan video baru dari kami. Semua ilmu di sini gratis, boleh diputar ulang ataupun di-download. Silahkan, kalau perlu juga dicatat. Baiklah. Kesempatan kali ini kita akan mempelajari pesugihan, yaitu yang pertama pengertian pesugihan. Pesugihan berasal dari bahasa Jawa, yaitu dari kata sugih yang artinya adalah kaya. Secara istilah, secara umum ini, pesugihan dapat diartikan suatu hal atau suatu usaha yang dapat membuat seseorang menjadi kaya dengan cara melalui sebuah ritual tertentu maupun melalui perantara sebuah benda mistik tertentu. Di Indonesia sendiri, banyak sekali ritual-ritual pesugihan, yaitu sejak zaman dahulu bahkan sampai saat ini pun masih ada. Mereka, para pelaku pesugihan, biasanya secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak ketahuan oleh orang-orang. Kemudian macam-macam pesugihan. Secara umum, pesugihan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pesugihan hitam dan pesugihan putih. Kita jabarkan satu persatu. Pesugihan hitam adalah suatu cara mendapatkan kekayaan dengan cara melakukan sebuah ritual. Akan tetapi ritual ini menyimpang dan menyalahi aturan agama, bahkan ada yang menyalahi aturan negara. Ritual pesugihan ini melibatkan jin atau makhluk gaib dari golongan tertentu yang biasanya makhluk tersebut meminta imbal balik yang berupa tumbal atau korban sebagai pengganti kekayaan yang telah diberikannya. Apa saja yang termasuk dalam tumbal tersebut nanti akan kita uraikan di bawah. Kemudian yang kedua, pesugihan putih. Pesugihan putih merupakan suatu cara mendapatkan kekayaan dengan cara melakukan ritual. Hanya saja ritualnya ini sangat berbalik dengan ritual yang tadi, yaitu ritualnya tidak menyimpang dari jalur agama. Malahan ritualnya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah atau kepada Tuhan. Ritual ini juga melibatkan makhluk gaib, akan tetapi dari jenis makhluk gaib yang baik. Konon memang makhluk ini dikirimkan oleh Allah atau oleh Tuhan untuk membantu manusia karena ketaatan manusia tersebut kepada Allah. Makhluk ini biasanya berupa malaikat maupun jin yang baik. Ritual pesugihan ini tidak memerlukan tumbal, akan tetapi para pelaku dituntut untuk selalu bertakwa kepada Allah. Dan ritual pesugihan ini biasanya seperti wirid, zikir,
maupun berdoa dengan sepenuh hati, serta dibarengi dengan riyadhah seperti puasa dan lain sebagainya. Nanti untuk pesugihan putih akan kita buatkan video khusus. Kita lanjutkan tentang bab tumbal pesugihan. Dalam hal ini tentunya yang memakai tumbal adalah pesugihan hitam. Adapun tumbalnya adalah sesuatu hal yang paling disayangi dan biasanya adalah nyawa manusia, yaitu bisa anak, ayah, ibu, atau salah satu dari keluarganya. Dan ini merupakan tumbal yang pertama kali dikorbankan. Kemudian setelah mengorbankan keluarga, maka pesugihan ini juga meminta tumbal di setiap tahunnya. Akan tetapi tumbalnya tidak dari keluarga tapi dari orang lain. Kita lanjutkan lagi. Cara memperoleh pesugihan. Cara memperoleh pesugihan yaitu biasanya mendatangi seorang dukun, paranormal, atau juru kunci yang memang membidangi hal ini. Jadi paranormal, dukun, atau spiritualis tidak semuanya membidangi hal pesugihan, tapi memang ada yang membidangi hal ini. Tugas mereka adalah hanya menuntun pelaku untuk bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib yang akan dijadikan partner kerjasama, yaitu kerjasama untuk meminta kekayaan. Segala resiko tidak ditanggung oleh spiritualis ini. Mereka hanya sebatas melantarkan saja atau hanya sebatas mengantarkan dan menuntun untuk ritual-ritual tertentu. Segala resiko itu ditanggung oleh pelaku itu sendiri. Kemudian biasanya para ahli pesugihan ini atau penuntun pesugihan mempunyai tempat atau lokasi tertentu yang khusus dan rahasia. Tidak boleh semua orang tahu. Hanya pelaku saja dan mereka, para penuntun itu atau para spiritualis itu yang tahu. Orang lain biasanya tidak tahu. Tapi juga ada yang tempat itu sifatnya umum juga ada. Kalau tempat sifatnya umum, tapi biasanya ritualnya harus melalui juru kunci atau spiritualis atau paranormal. Tidak bisa langsung ritual sendiri karena harus melalui berbagai syarat atau melalui berbagai sesaji yang orang biasa tidak tahu, kecuali spiritualis yang berkecimpung di dalam hal itu. Kemudian poin selanjutnya yaitu di sini tentang penipuan pesugihan. Maraknya pelaku pesugihan yaitu karena mereka telah berputus asa, modal habis, banyak hutang, dagang bangkrut, dan kerugiannya biasanya mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Sehingga mereka pun menjadi gelap mata dan ingin segera bangkit kembali secara cepat dan dengan cara yang instan. Jalan yang mereka tempuh tidak peduli apapun resikonya. Yang penting semuanya bisa terbayarkan dan menjadi orang kaya raya. Bahkan mereka juga rela mengorbankan keluarga. Hal ini menjadi santapan empuk dan kesempatan emas bagi para penipu
Mereka mengatasnamakan paranormal atau dukun-dukun tertentu, juru kunci atau ahli spiritual pesugihan untuk menipu calon korbannya dengan iming-iming uang yang banyak. Biasanya mereka melakukannya melalui media sosial dengan rayuan dan kata-kata yang bombastis. Biasanya mereka melakukan penipuan pesugihan ini dengan transaksi jarak jauh. Mereka meminta mahar dan berjanji akan mentransfer hasil pesugihan ke rekening para korban. Jadi bagi Anda pengguna media sosial, harap hati-hati. Tidak ada pesugihan itu secara jarak jauh. Harus pelaku sendiri yang melakukan ritual. Tidak bisa diwakilkan oleh spiritualis ataupun paranormal atau dukun. Kemudian yang terakhir adalah hikmah dan pesan pada pembelajaran kali ini, yaitu hikmah pertama, janganlah mencari pesugihan karena hal itu selain merugikan diri sendiri juga akan merugikan keluarga maupun orang lain. Kalau Anda kaya dengan pesugihan, maka hanya dalam waktu sesaat saja. Resikonya lebih besar, tidak sebanding dengan harta kekayaan yang diperoleh melalui pesugihan. Selain itu juga banyak oknum penipu di dunia pesugihan yang memanfaatkan korban. Maka berhati-hatilah dan selalu waspada. Hati-hati dengan paranormal. Silahkan kalau ingin berkonsultasi, datangi saja rumahnya dan tanyakan penangannya. Karena sekarang banyak sekali penipuan berkedok paranormal di dunia media sosial yang konsultasinya melalui jarak jauh. Paham ya, pemirsa? Kemudian hikmah yang kedua, carilah jalan keterpurukan ekonomi apabila Anda sedang jatuh dengan datang ke tokoh-tokoh agama, seperti kalau agama Islam itu ke kiai, ustadz, rohaniawan, itu di agama lain mungkin ke rohaniawan atau apa sebutannya, sesuai kepercayaan Anda sekalian. Insya Allah Anda akan menjadi lebih dekat dengan Tuhan, dan insya Allah Tuhan juga akan memberi rezeki yang tidak terduga. Begitulah materi kali ini tentang pesugihan. Kita akan lanjutkan dengan video berikutnya. Insya Allah bisa tentang pesugihan putih kita khususkan. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.